Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Lesius, dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Hilya TV, yang pastinya akan memberikan informasi terbaru, terhangat, terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terhangat tentunya seputar informasi yang pertama di sini. Kita awali, ada hadiah nih dari beberapa teman selebritis Ayu Ting Ting yang mengirimkan makanan dan juga buah-buahan segar untuk kelangsungan dan juga kesembuhan dari Ayu. Salah satunya di sini ada si cantik, ada kiriman tomat cherry stevia dari Kak Asti Ananta. Pemirsa, cherry-nya sangat cantik banget nih, manis dan serasa makan tomat nih ya, karena bentuknya mirip-mirip tomat namun di sini lebih ke cherry, pemirsa. Nah, ini dia bentuknya. Ini adalah buah-buahan yang dikirim oleh Kak Asti untuk Ayu. Dan di sini juga ada Bilqis Humairah Rajak yang sedang jalan-jalan bersama dengan bunda tercintanya atau nenek tercintanya, pemirsa. Ternyata Bilqis sedang menghadiri salah satu pesta temannya yang sedang berulang tahun. Inilah rambut baru dari Bilqis Humairah Rajak, anak sematawayang dari Ayu Ting Ting yang sedang jalan-jalan bareng dia sama nenek tercintanya. Sayang banget nih sepertinya ya, nenek dengan Bilqis, begitu juga sebaliknya. Bilqis sayang banget nih sama nenek tercintanya atau Mom Ayu Ting nih. Sehat untuk Bunda Mom Ayu Ting dan juga Bilqis Humairah Rajak. Dan selanjutnya di sini ada yang bikin wah luar biasa. Ayu Ting Ting akan hadir bersama dengan bintang dan juga diva-diva Indonesia. Ayu Ting Ting akan hadir di salah satu pentas yang sangat luar biasa, pemirsa. Dalam acara Nusantara Award 2024 pukul 20 sampai dengan 23.00 waktu Indonesia Barat. Hari pertama ada Rosa dan Ayu juga Ting Ting. Kangen Band. Hari kedua ada Wali dan juga Darboy Gang, pemirsa. Informasi ini ditransfer langsung dari Nusantara Festival. Siapa yang gak sabar mau nonton artis kesayangan manggung di Nusantara Award Fest 2024, langsung aja yuk beli tiketnya sebelum kehabisan nih, biar bisa sing a song bareng. Link pembelian tiket ada di bio dengan hashtag http://www.killstick.com. Bagi sahabat semua, jangan lupa ada Ayu Ting Ting di Nusantara Festival bersama dengan Rosa dan juga Kangen Band. Tersebut pun mengundang banyak komentar dari para sahabat yang ingin segera membeli tiket. Informasi selanjutnya di sini ada status terbaru yang Ayu Ting Ting tuliskan di akun Instagram pribadinya, di mana Ayu Ting Ting menuliskan statusnya dalam bahasa Korea. Jika diartikan begini ya pemirsa, apakah ini akan menjadi waktu untuk sesaat? Bisakah aku bertemu? Tidak banyak yang akan aku ingin lihat. Ya, jawaban ini tanpa tersenyum. Ya, aku cukup bersemangat. Berhenti bermain dan jawab aku. Apa yang Anda pikirkan? Sepertinya Ayu Ting Ting sedang merindukan seseorang yang jauh di sana. Dan ini adalah status galau Ayu Ting Ting yang sudah beberapa hari tak bertemu dengan Mas Dana yang memang sedang di luar Jakarta, atau tepatnya Mas Dana sedang berada di Papua menjalankan misi negara. Kita doakan semoga Ayu dan Dana segera bertemu nih, agar Ayu segera sembuh. Dan hari ini Ayu Ting Ting belum bisa beraktivitas karena masih dalam keadaan yang kurang fit, kurang sehat. Sepertinya Ayu memang demen banget nih sama Mas Dana sampai sakit nih nahan rindunya. Oke sahabat, dari unggahan tersebut banyak sekali komentar dari para sahabat nih ya, yang memberikan semangat untuk Neng Ayu agar selalu sehat dan selalu semangat menunggu kepulangan dari Mas
Dana. Doakan semoga Ayu lekas sembuh dan semoga dengan senyuman hangat dari Mas Dana ini bisa memberikan kebahagiaan nih untuk Ayu. Semoga segera pulih kembali dan semoga besok nih bisa beraktivitas kembali. Amin ya Robbal Alamin. Masih banyak ya job-job yang menunggu Ayu dan pastinya masih ada seseorang yang pastinya menunggu kepulangannya nih. Mas Dana ditunggu kehadirannya. Dan dari unggahan tersebut ada beberapa komentar dari sahabat. Salah satunya Tali, sabar ya Ayu, memang LDR itu berat tapi aku yakin Ayu pasti bisa bertahan hubungan LDR sama Mas Dana. Yang penting saling percaya, saling setia dan paham pekerjaan Mas Dana sebagai seorang tentara. Yakinlah jika Mas Dana adalah cinta sejatimu dan jodohmu, pasti kalian akan segera bersatu di akad nikah. Semangat Ayu cantik. Terima kasih Natali atas doa dan juga dukungannya. Kemudian juga dari It's Indah Purwanti 27 menit yang lalu, itu lirik lagu Lemujin, judulnya Ordinary Conversion. Liriknya emang pas banget. Rindu itu berat ya, yang ringan itu kapas. Canda kapas. Semangat Ibu Lina dan Pak Dana. Oh Masya Allah, tabarakallah untuk Ayu ya. Banyak sekali doa-doa nih dari para sahabat yang mendoakan semoga LDR-nya cepat terselesaikan. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita doakan semoga Ayu dan juga Dana bisa segera bersatu dan juga bisa segera menuju ke pelaminan. Semangat selalu untuk sahabat semua di rumah. Jangan lupa jaga terus kesehatan. Semoga rezeki kita selalu berlimpah ruah. Amin ya robbal alamin. Oke sahabat, selamat malam, selamat beraktivitas. Mimin akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak media Prima Rasa kirimannya. Thank you ya. Sih. 언니 이거 체리 토마토 제가 받았어요. Masya Allah, terima kasih banyak media Prima Rasa kirimannya. Thank you ya. Sih. 언니 이거 체리 토마토 제가 받았어요. 마샤알라 terima kasih banyak media Prima Rasa kirimannya. Thank you ya. 다시. 언니 이거 체리 토마토 제가 받았어요. 정말 고맙고 이거 너무너무 맛있어요. 마다시. 언니 ini cherry tomato. Ini enak banget cherry tomatnya. Masya Allah. Makasih kasih sayang. Toh. Masya Allah. Terima kasih banyak media Prima Rasa kirimannya. Thank you ya. Kasih. 언니 이거 cherry tomato 제가 받았어요. 정말 고맙고 이거 너무너무 맛있어요. 마다시. 언니 이니 체리 토마토. 이니 enak banget cherry tomatnya. Masya Allah. Makasih kasih sayang. Toh. Masya Allah. Terima kasih banyak media Prima Rasa kirimannya. Thank you ya. Kasih. 언니 이거 젤리 토마토 제가 받았어요. 정말 고맙고 이거 너무너무 맛있어요. 마다시. 언니 이니 젤리 토마토. 이니 enak banget 젤리 토마토냐. 마샤알라. 아카시 카시 사양.